Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga NTB yang terhormat. Kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat akan mengumumkan update COVID-19 Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Jumat 5 Juni 2020. Hari ini dari 3 laboratorium PCR, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Unram, dan dari Sains Technopark Sumbawa, serta dari 2 laboratorium TCM atau Tes Cepat Molekuler, yaitu dari Rumah Sakit Manambai dan dari Rumah Sakit Kota Mataram, telah diperiksa sejumlah 445 sampel dengan hasil negatif 395 sampel. 9 sampel adalah hasil evaluasi pasien yang dirawat dan masih positif. Malam ini positif baru atau terkonfirmasi positif adalah 41 pasien. Mereka berasal dari Kota Mataram 20 orang, Lombok Barat 11 orang, Lombok Tengah 2 orang, Sumbawa 1 orang, Dompu 5 orang, Kabupaten Bima 1 orang, dan Kota Bima 1 orang. Sehingga kasus positif pada hari ini total berjumlah 798 orang. Yang menjadi catatan adalah Kabupaten Dompu. Setelah lebih dari 3 minggu tidak ada kasus baru, muncul 5 kasus positif. Kita tahu bahwa Kabupaten Dompu selama 2 minggu ini menyelenggarakan tes massal pada para penduduk di Kabupaten Dompu. Mereka telah memeriksa 8.000 sampel dengan rapid test. Yang reaktif dilakukan swab, dan dari swab inilah kita ketemukan 5 kasus positif baru. Sementara pasien yang sembuh hari ini adalah 12 orang, dari Mataram 10 orang, Lombok Barat 1 orang, dan Lombok Utara 1 orang. Sehingga total yang sembuh pada hari ini adalah 335 orang atau 41,9%. Kita berharap bahwa besok lusa jumlah pasien yang sembuh akan selalu bertambah dan bertambah. Dan kita berharap juga kita mengulangi tren pada minggu ketiga bulan Mei, di mana pasien yang sembuh jumlahnya lebih tinggi daripada pasien yang aktif atau terkonfirmasi positif. Hari ini kita mendapatkan berita duka kembali dari Lombok Barat. Satu orang pasien di Lombok Barat meninggal dunia. Pasien COVID-19 disertai dengan penyakit penyerta, yaitu penyakit jantung. Sehingga total hari ini meninggal menjadi 22 orang atau 2,7%. Sementara 441 orang pasien masih dirawat di rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat. Pada hari ini telah dilakukan tracing kontak kepada sejumlah orang yang telah melakukan kontak dengan pasien konfirmasi positif. Kita ketemukan ada tambahan pelaku perjalanan tanpa gejala sejumlah 45 orang, sehingga total berjumlah 61.566 orang. Dan yang masih dalam karantina mandiri adalah 2.188 atau 3,5%. Jumlah orang tanpa gejala hari ini bertambah 655 orang. Artinya dari jumlah pasien-pasien yang terkonfirmasi positif pada minggu lalu, mulai didapatkan orang-orang yang berkontak dengan mereka. Dan ini yang sedang dalam proses kita lakukan pemeriksaan swab ataupun rapid test. Dengan tambahan 655 orang, jumlah orang tanpa gejala adalah total 7.841 orang.
dan yang masih dalam pemantauan hari ini adalah 2.806 atau 35,7%. Jumlah orang dalam pemantauan bertambah 82 orang sehingga total sejak bulan Februari kita sudah memantau 5.967 orang dengan yang masih dalam pemantauan adalah 472 orang atau 7,9%. Pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 55 orang. Total adalah 1.408 orang dan yang masih dalam pengawasan adalah 626 orang atau 44,6%. Warga NTB yang tercinta, hasil pemeriksaan kasus positif COVID-19 pada hari ini masih tinggi. Mungkin menurun dibanding hari kemarin yang jumlahnya 52 orang, tetapi masih di atas rata-rata penambahan pasien untuk Provinsi NTB. Karena itu tidak lelah-lelahnya kami selalu mengingatkan masyarakat untuk disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Jangan bosan mendengarkan anjuran ini. Disiplin menggunakan masker. Disiplin mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir selama 20 hingga 40 detik. Bila tidak ada air mengalir, gunakan hand sanitizer. Jaga jarak. Hindari kerumunan maupun keramaian. Tingkatkan daya tahan tubuh Bapak Ibu dengan berolahraga ringan dan tetap menjaga gizi yang baik dan seimbang. Terakhir, perilaku hidup bersih sehat. Batasi merokok. Desinfeksi secara teratur, terutama di tempat-tempat keramaian seperti masjid, pasar, maupun tempat-tempat yang dikunjungi banyak orang yang lainnya. Dengan demikian, kita berharap bahwa proses penularan COVID-19 bisa kita tekan. Dan harapan kita bahwa COVID-19 segera berakhir di Nusa Tenggara. Bapak Ibu warga NTB yang kami hormati, dengan bertambah dan bertambahnya lagi pasien COVID-19, kita mulai memikirkan bahwa kemandirian pasien harus kita pacu dengan dukungan peran serta masyarakat. Kita banyak menemukan pasien yang tanpa gejala, maka kita akan memulai gerakan isolasi mandiri. Dimulai dari pasien yang telah melewati swab kedua. Di mana sebelum melakukan isolasi mandiri, kami harus yakin bahwa pasien tidak memiliki penyakit penyerta. Kemudian rumah pasien mempunyai kamar mandi di dalam dengan jendela yang dapat dibuka, sehingga pasien tidak keluar dari kamar pada saat isolasi mandiri dan tidak berkontak dengan anggota keluarga yang lain, sehingga risiko penularan kepada anggota keluarga lain bisa diminimalkan. Di rumah tidak ada balita atau anggota keluarga yang berusia rentang, bayi, balita maupun lansia, dan orang-orang yang mempunyai penyakit tidak menular yang biasa menjadi komorbid dari COVID-19. Pasien berada di pemukiman yang tidak padat. Dan yang paling penting, lingkungan dan tetangga tidak terstigma dengan kasus COVID-19. Mereka bisa menerima keberadaan pasien yang akan isolasi mandiri. Kita harus mencoba ini. Ini bisa menjadi suatu hal yang memberi semangat pada pasien-pasien COVID-19. Berada di tengah keluarga memberikan rasa aman dan semangat untuk sembuh kepada pasien-pasien COVID-19. Dan kita harapkan peran masyarakat, peran serta masyarakat dalam membantu kesembuhan dari para pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Barat bisa dapat kita optimalkan. Dengan demikian, kita harapkan bahwa
seluruh pasien COVID-19 mendapatkan perawatan yang sebaik-baiknya dan menyelesaikan perawatan dengan paripurna sehingga dinyatakan sembuh dan memutus rantai penularan kepada orang-orang terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan mengiringi update COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini. Tetap laksanakan COVID-19. Stay safe, stay healthy. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.